Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Rizal Fauzi. Di video kali ini, saya kedatangan smartwatch dari Cospad. Ya, bisa dilihat di sini, Cospad. Dan ini, pengalaman pertama, saya coba Cospad. Di sini ada tulisan Watch You Want Dan ini ada nama aplikasinya, David. Ini packagingnya simple banget, warnanya putih, dan bisa dilihat di sini ada color green. Ya, saya pilih yang warnanya Army. Di sini ada tulisan Smartwatch kemudian smartwatch dan di belakangnya ada branding Cospet bismillahirrahmanirrahim kita unboxing kita buka boxnya oh susit kalau diperhatikan bentuknya lebih mirip ke Amazfit Ares ya pakai mika kita kesampingkan kita bahas belakangan dan kita lihat apa aja yang ada dalam paket penjualannya magnetik ya magnetik charger 2 pin gratis anti gores dan terakhir buku manual rock ini bagus ya dan kalau saya cari-cari kospet -cari, itu ada juga yang harganya sampai hampir 2 juta ya ini warranty card oke jadi cuman ini aja yang ada dalam paket penjualannya lumayan standar tidak dapat strap ekstra kita langsung ke kospet rocknya aja di sini ada yang bisa dibuka Bismillahirrahmanirrahim Wow Bagian atasnya di sini terbuat dari aluminium alloy, tapi untuk samping kemudian belakang ini masih menggunakan bahan plastik. Overall, saya suka bentuknya. Ini cocok banget ya bagi teman-teman yang suka aktif di luar. Dan di sini ada tulisan 3 ATM, jadi udah mendapatkan sertifikasi 3 atmosfer. Jadi udah bisa dipakai berenang. Kemudian selain sertifikasi 3ITM, mereka juga mengatakan kos petrok ini udah udah anti debu, cakep. Kemudian di sini ada tulisan power dan di bawahnya ada tulisan back. Nah kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, di bagian atas ini ada baut-bautnya ya. Dan ini bautnya bukan cuma hiasan, tapi beneran ya, asli ini bautnya. Kemudian ini tombol power dan tombolnya clicky banget, saya suka. Begitu juga dengan tombol yang bawah, tombol back, ini juga clicky. Kemudian bagian samping sini tidak ada apa-apa. Dan bagian belakang tampilannya seperti ini. Ini bisa dikletek juga. Ada dua pin untuk charging. Kalau saya cari di sini memang tidak ada lubang berarti ya. Dirasa lumayan aman untuk dipakai berenang. Ya, di sini smartwatch fitness waterproof sport. Kemudian untuk bagian strapnya. Lihat strapnya lumayan cakep dan lembut meskipun terlihat garang tapi ternyata strapnya lembut ya ukurannya 20 mm tapi untuk gonta ganti bakalan sulit sih karena ini bukan menggunakan quick release dan untuk bagian bakalnya udah menggunakan bahan metal oke langsung kita nyalain aja dan tadi udah kita lihat ya nama aplikasinya adalah David Yap, ini dia tampilan awal dari Cospet Rock. Warna yang dihasilkan menurut saya ini lumayan bagus sih meskipun masih menggunakan layar TFT display bukan IPS ya apalagi AMOLED dan kalau saya scroll scroll di sini mantep juga nih lancar mulus kemudian bentang layarnya ada di 1,69 inci ya, dengan resolusi 240 kali 280 pixel dan kalau saya perhatikan sih udah lumayan ya resolusi segitu mah nah di sini bisa dilihat untuk tulisannya tidak terlihat apa ya tidak terlihat pixelated ya, tidak terlihat beberengkelan gitu, jaring Tidak terlihat peperengkelan, cek orang Sunda mah. Jadi masih wajar. Ini juga sama ya bagian menunya terlihat uh, biasa aja, tidak ada yang pecah-pecah gitu ya. Sekarang kita timbang bobotnya. Di sini bobotnya cuma 46 gram, jadi lumayan ringan untuk dipakai lama-lama. Kemudian dari sisi ketebalan, Cos ini memiliki ketebalan 12,7 mm. Lumayan tebal tapi nggak bulky ya. Ini masih tergolong normal. Dan mereka mengklaim bisa menanamkan baterai sebesar 360 mAh. Jarang-jarang gitu ya baterai smartwatch bisa nyentuh angka 360. Jadi pastinya ini awet dan mereka sendiri mengklaim bisa sampai 20 hari pemakaian. Nah, untuk diameternya sendiri ini di tangan saya lumayan terlihat gede ya. Karena diameternya adalah 43 mm. Nah, kalau saya bandingkan ya dengan Amazfit Neo ini jauh banget bisa dilihat di sini Amazfit Neo mah mungil, sedangkan di sini Cospetrok lumayan gede. Nah, kemudian bisa dilihat di sini kacanya ada bekas-bekas sidik jari, jadi belum anti print bakalan bakalan sering dilap gitu lah tapi untuk keamanan kacanya sih kayaknya bakal aman-aman aja karena di sini tidak langsung kena ke kaca kalau kita taruh di permukaan juga dia nggak langsung kena ke kaca gitu pun juga kalau jatuh ya dia nggak bakalan langsung kena ke kaca gitu aman kayak gitu rata-rata memang smartwatch untuk outdoor pasti kayak gini oke sekarang kita lihat watch face bawaannya ada berapa satu dua 3, 4, 5. Kemudian kalau kita scroll dari atas akan masuk ke quick setting. Di sini saya suka tampilannya kayak HP gitu ya. Kemudian ininya jarang-jarang nih bisa di slide kayak gini. Rata-rata smartwatch yang lain itu untuk brightness it suka di tap doang ya, nggak bisa di slide. Dan informasi di sini belum ada auto brightness. Di sini ada pengaturan Bluetooth, kemudian center, teater mode, weather, dan juga setting. Kita lihat ke bagian setting. Di sini ada stopwatch. Kenapa stopwatch masuk ke setting? Kemudian alarm. Kemudian countdown, brightness, shake on dan off, teater, reset, power off, dan juga about. Kemudian ada app QR code untuk men-scan aplikasi Davidnya. Jadi untuk bagian settingnya menurut saya ini kurang lengkap ya. Dan mengulangi apa yang ada di quick setting. Kemudian untuk kelengkapan exercise-nya di sini ada sampai 20 jenis olahraga. Ada walking, kemudian running, cycling, badminton, basketball, football, swimming, kemudian hiking, tenis, kemudian football, di sini ada golf, baseball, elliptical training, rowing, train run, kemudian ski, bowling, dumbbell dan juga sit-ups. Lumayan lengkap puluh 25 ya, banyak dan tampilan exercise-nya seperti ini. Di sini kita tidak bisa apa, tidak bisa men-set goalnya, tapi lumayan di sini ada animasi kecil-kecilan ya di bagian atas. Kemudian di sini fitur ekstra lainnya menurut saya ada remote kamera lumayan bakalan kepake kalau kita pengen selfie jauh gitu. Dan fitur-fitur lainnya biasa-biasa aja seperti breathing exercise, kemudian musik, dan yang lain-lain fitur standar sebuah smartwatch Oke sekarang kita tes aja gimana kualitas heart rate monitoring dan juga SPO2 nya menggunakan oximeter Oke di sini udah keluar hasilnya 80 ya, 71 72 71 sama jadi lumayan bagus ya kemudian kita coba yang kedua SPO2 nya seperti apa jenis 95% dan di sini masih menghitung 97 di sini 95. Oke, okay, saya rasa itu aja dulu video unboxing dan juga full review saya di Cospet Rock Ini adalah alternatif bagi teman-teman yang pengen menggunakan jam tangan outdoor smartwatch selain dari Amazfit T-Rex yang kita tahu Amazfit T-Rex harganya lumayan mahal. Ada empat keunggulan menurut saya di Cospet Rock ini. Yang pertama, dia udah 3 atm jadi bisa dibawa berenang. Kemudian yang kedua udah aluminium bagian atasnya ini. Jadi bukan kaleng-kaleng ini cakep banget ya. Kemudian udah dustproof anti debu juga jadi selain 3 ATM tapi udah anti debu juga bakalan awet insya Allah kemudian yang terakhir keunggulannya adalah daya tahannya yang cakep karena baterainya lumayan gede di 360 mAh. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Dan seperti biasa kalau masih ada pertanyaan seputar kospetrok ini silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin saya ada salah informasi dalam penyampaiannya. Silahkan jangan sungkan untuk koreksi di kolom komentar. Atau boleh juga DM saya di Instagram di atfauzizal19. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.